Waduh, di Rotagi guys lawannya. Yang M belum buy one ini ya. Terus spellnya Petri guys. Ini nih, bocil buy one nih biasanya nih. Dari emblemnya aja udah emblem buy one guys. Tapi tenang ya, emblem kita juga sama-sama assassin di sini, jadi posisinya ya sama-sama tipis lah guys. Cuman di rotnya kalau di war mungkin dia bakal agak kurang ya, soalnya dia nggak pakai emblem fighter. Biasanya sih dia langsung ambil skill 2 guys. Nah kan benar. Nah, ini agak susah kalau dia mainnya freestyle, agak bahaya guys. Soalnya hero power kita kalah sih kalau masih awal-awal kayak gini. Nah ada Petri juga dia. Kita flash hit. Gak ngeri guys. Ini harus dia duluan sih yang keluar ini. Kalau enggak, oh diambil kelomang ternyata. Coba buat pancing ya. Kalau dia skill 2. Nah, aduh. Oh, kena lagi. Bunuh tuh, bunuh. Tuh. Solo kill bisa tuh. Nice. Lumayan guys dapat assist. Ya kita sekalian isi darah dulu lah ya. Ini salah build guys. Kita pakai build yang biasa aja kalau lawan di road gini. Musuhnya niat banget sih dia. Nge-counternya udah bawa di road, bawa Lunox juga guys. Ini gara-gara dilihat draftku banyak ini sih. Banyak bawa hero tebel-tebel. Cuman di sini aku buildnya nggak build ini sih yang tebel-tebel gitu. Aku makainya yang biasa lah, yang damage guys. Soalnya emblemnya juga assassin. Udah level 4 ya pak. Ini jiratnya nih. Aduh, telat lagi. Oh, aman ya turtle-nya. Ya kayaknya mati dong, bentar. Sabar. Enggak sih, darahnya masih banyak guys. Wow. Sabar pak, ini ada dirot sini. Oh alah, kesana dia. Jiratnya kemit guys. Hampir pak. Oh tuh bisa mati tuh. Oh nice. Kayaknya harusnya balik sini. Nah ini kena nih. Waduh. Wah asem. Yuh, gak ada yang mati lagi guys. Waduh. Jadi udah dapat sih momennya, cuman di rotnya ada Petri juga guys, lupa. Kita nggak ada yang ini juga tadi, nggak ada yang backup, malah mati konyol guys. Oh di rotnya nggak balik dia ya. Ya mana, nggak di plating sama di rotnya. Yang penting ini gerobaknya kita masih dapat sih. Waduh mid-nya pak. Sabar tuh mid-nya gak ada yang jaga tuh. Ini di run-nya juga ambil komang juga tadi dia. Ini AK yang ngapain cok. Kayaknya AFK sih tuh AK nya. Sabar guys. Nih di rotnya di rumput atas nih. Nah kan situ dia. Tahu nggak dia ya? Bar, cicil-cicil aja guys. Kalau aku langsung asal maju nih, bisa mati sama di rotnya. Oh, tetap lagi ya. Oh tadi akhirnya nge-lag guys. Kita gini aja takut-takutin. Ini Lunox nih, aduh, totalnya kecolong lagi. Ini nih, ah, masih ada bayangan dia. Ya, malah di ini guys, dijauhin. Ngelek mungkin guys, akainya. Bentar, aduh, bawahnya nih, apa lagi hayanya? Oh, dirotnya kasihan sih guys, minionnya di clear sama hayanya. Cuman
Enggak juga sih. Kalau misalnya aku jalanin minionnya, ujung-ujungnya bakal tetap sama, dia nggak dapat minion, guys. Mati sama turret. Ini udah nggak ada platingan ya. Dah, cicil-cicil aja. Walaupun ini kayaknya nggak bakal hancur sih. Bisa, guys. Bisa. Turretnya nggak tahu di mana dia ini sekarang. Masih belum kelihatan, guys, di rotnya. Nggak tahu nih dia di mana. Oh, ini dia. Woi. Oh, buset. Udah level 8 ya di rotnya ya. Ini orang cepet juga, guys, farmingnya. Oh, aduh, ada notif lagi. Kalau levelnya masih setara kayak gini, aku masih kurang yakin sih, guys, bisa menang satu lawan satu sama Dirotnya. Cuman itu ya, kalau kode ulti bisa sih. Kita masalahnya kita harus nyerang duluan, guys. Wah, kalau kayak gini nggak bisa. Intinya siapa yang duluan nyerang sih menurutku. Cuman kalau aku bisa outplay ini, tarik Dirotnya ke turret. Tapi ini Dirotnya kayaknya udah tahu sih, guys. Kayaknya udah ini dia. Sudah tahu triknya, guys. Sabar, Pak. Tuh, nggak bakal mau dia. Waduh. Malah aku yang di ini, guys. Ditipu aku. Buset, dan ini jiratnya ngeri ya. Oh, aman ya midnya. Sabar, Pak, sabar. Ini masalahnya aku masih disiksa terus nih sama jirotnya ini. Wih. Oh, banyak gaya ya. Buset, di recallin, guys. Sabar, Bang, ya. Kalau kata Epic itu tunggu late game, guys. Ya, tapi aku juga nggak terlalu beda jauh sih sama Epic. Nggak bisa, Pak. Kasih aja lah ya. Tuh, akhirnya mau ngerusuh lagi dia. Duh. Sabar. Ya. Sabar, Pak, sabar. Udah mulai war aja tim kita nih, guys. Oh, bisa. Kalau gini bisa ya. Nice. Oh, triple kill nih. Ya, asem lah. Aduh, masih cooldown, guys, skill 3 aku ini. Udah, gak apa. Skor kita ini sih, guys, gak terlalu beda jauh sih sama musuhnya. Nah, masih bisa lah ya. Ini buat menang. Mati nih. Ayo, recall lagi. Nah, mantap, guys. Oh ya, ini aku gak bikin dominance ya. Dikasih batu, guys. Jadi soalnya di rotnya bukan di rot Emblem Festival of Blood sih. Jadi ya, spell farmnya nggak terlalu deras lah, guys, menurutku. Walaupun sebenarnya di rotnya ini masih ada spell farmnya ya. Cuman ya, menurutku nggak terlalu wajib sih. Soalnya dia makainya ya Emblem Assassin, guys. Ini juga musuhnya nggak ada ini sih, musuh-musuh yang kayak regennya deras atau lifestealnya gitu. Jadi aku bikin Glade Armor aja sih buat counter ini, counter si Batrick sama Hayanya bisa juga, guys. Tuh, di roundnya lagi ada damage ya. Sabar, Bang, sabar. Rame ini damage-nya nih. Nice. Langsung load aja nih. Udah mati. Ngapain kau, Bang? Recall lagi ya. Sampai recall dia. Ini Bang Batrick. Nice, aduh. Dua orang udah. Nice. Mantap, guys. Itu tadi Batrick sama Lunox-nya udah filter sih dia. Sebentar, kita isi darah dulu. Nah, ini ulti kita udah max ya. Ini aku masih butuh cooldown lebih, guys. Kalau cuma dari Hunter Strike doang nih nggak cukup sih. Ultinya masih lama.
Oh ya, ini lordnya juga di bawah. Oh, atasnya belum ada yang jebol guys ternyata. Sabar ya, ultiku masih. Ya ini palingan lagi bentar aja sih. Nice. Musuhnya, aduh. Musuhnya lagi pada di atas itu guys. Tim kita rata lagi. Nggak bagus sih gini. Nah ini sekarang musuhnya kayak pada ke bawah ini guys. Udah, kita balik aja. Aduh. Nggak ada yang jebol sih turret high ground musuhnya ini. Sabar pak ya. Lagi apa saja guys. Tim kita malah rata tadi di atas. Nih kalau kayak gini kita nunggu aja sih. Biar tim kita hidup dulu. Kalau kita palingan ya ini jalan-jalanin lane aja. Kalau bisa sih cule ya. Sabar-sabar. Masalahnya musuhnya belum ada yang kelihatan ini. Itu udah buff biru tuh. Eh, makanya. Gas, gas, langsung gas aja. Itu Lunox-nya udah ini. Kita sabar Lunox dulu. Oke, nice. Hayanya mana? Oh, udah mati ya. Ah, mantap guys. Ini sisa Batrick sama Dirot-nya aja nih. Ini, ngapain ya? Wah, buset ya, ganti senjata di situ guys. Sudah gila Batricknya. Gas, 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 gas. Aduh, ini masih ada pasif sih. Eh, bisa, bisa, bisa. Tapi kayaknya masih belum bisa end guys. Sudah, kita balik aja dulu. Sabar, sabar ya. Ini aku udah ulti. Tinggal tertek. Nah, udah dah. Luar bawahnya dulu. Oh iya, lordnya di atas ya. Tapi masih agak lama sih guys. Kita jadi oracle. Ya palingan aku jual ini sih mentahan. Nanti kirasnya ini. Aku bikin di awal-awal cuman ini guys. Buat counter di rotnya doang. Ya gak counter-counter banget sih. Tapi ya lumayan enak lah. Buat di early-nya. Sabar, sabar. Eh, nice. Mantap, guys. Ini. Bang Dirot, ah. Kan nah, recall ya, Bang. Iya, Bang. Kalem, Bang. Iya, Bang. Santai, galak, guys. Dirotnya gitu, galak dia. Ah, gitu ya, gitu, guys. Makan tuh galak. Ini kayaknya bisa end nih. Udah flicker si Lunox-nya. Sabar, Pak, sabar. Kita UTW ya, UTW. Bisa nggak tuh? Oh bisa, nice. Eh, end lah. Ya ampun. Wih, turretnya cok. Wah, ini konyol sih guys, sumpah guys. Wah, sumpah. Rata dong. Eh, ini. Ah, ya langsung aja. Nah, gitu guys ya. Nggak langsung di end tadi guys masalahnya. Hampir. Victory. Nah, recall dapat coklat kan di rotnya guys.